Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Hari ini Kak Daya nak share dengan korang cara berpantang dengan Vivix ataupun kita kata Vivix sebagai teman sejati semasa berpantang. Okay, baik. Akak Nurjaya binti Nuruddin, usia 36 tahun. Baik, akak ada 5 orang anak tapi direzekikan anak yang kelima baru dapat berpantang dengan Vivix. Okay? Dapat konsum Vivix semasa berpantang. Okay, baik. Dan akak sangat merasai perbezaan yang begitu ketara berpantang dengan set bersalinan yang biasa dan juga berpantang dengan Vivix. Memang totally different. Okay, so apa perbezaan yang akak dapat? Ni akak cerita berdasarkan real experience yang akak sendiri rasa. Okay, okay, so bersalin anak yang kelima ini, akak bersalin tengah malam, okay, awal pagi, tapi air ketuban tu pecah tengah malam dalam pukul 11:30, 11:45. So bila dah pecah air ketuban, confirm masa bertanding dah hampir tiba. So kita dah tengah malam, badan pun dah agak letih dan tak selera nak makan. So cepat-cepat Kak Daya apa, minum Vivix lah, satu sudu besar Kak Daya minum. Okay, lepas tu Vivix ni memang Kak Daya dah prepare satu botol akan bawa pergi hospital. Okay, so alhamdulillah, dalam lebih kurang tak sampai 1 jam di labor room, Kak Daya bersalin. Bersalin normal. Alhamdulillah dengan baby Kak Daya 3.93. Just imagine kan. Bam-bam besar saiz baby sebulan. Okay, so Kak Daya dapat bersalin secara normal, alhamdulillah, dan tak kehilangan tenaga terlalu banyak masa bersalin. Okay, kemudian bila dah settle urusan, tolak ke ward. Di ward, sampai kat ward dah rehat semua, Kak Daya minum satu lagi sudu Vivix. Sebab Vivix ni dia sangat membantu untuk memberi tenaga kepada sel. So maknanya bila dia beri tenaga pada sel, badan kita akan jadi lebih kuat, cepat kuat, dia cepat recover. Sebab ibu yang bersalin tahu macam mana letihnya bersalin, dan akak sendiri dapat rasa macam mana bersalin kali pertama, kali kedua memang collapse lah. Sampaikan alhamdulillah masa tu baby ada sikit masalah, hantar ke nursery so akak boleh berehat sepanjang hari. Tapi bersalin yang kelima ni memang baby rooming dengan akak, terus kena susukan dia. So kita pun bila minum Vivix tu memang rasa sangat-sangat bertenaga. Kita rasa macam relax, kita tak rasa terlalu letih. So maknanya Kak Daya boleh terus susukan baby akak dengan mudah lah. Okay, terus susukan baby. Dan alhamdulillah susu sangat banyak. Okay, Vivix ni memang dia membantu sangat bila kita kurang letih, kita tak stres. So bila kita bersalin tu, susu pun jadi lebih banyak. Bila banyak, anak kita kenyang dan susu kita pun sangat berkhasiat kan. Sebab kandungan Vivix ni very very good. Korang pun semua tahu kan, 4 kandungan utamanya termasuklah muscadine grape. Okay, baik, itu yang kedua. Pertama tadi memang mudah bersalin, yang kedua cepat recover. Baik, yang ketiga, korang bayangkan lah, 3.93 memang perlukan tenaga yang sangat-sangat untuk berjuang untuk keluarkan baby. Tapi alhamdulillah akak dapat lahirkan secara normal dan kemudian dapat recover luka dengan cepat, dapat recover tenaga dengan cepat. Okey, ditadirkan Allah, masa mengandung anak yang kelima ni akak kena buasi. Rupa-rupanya bila baby dah bersalin dah keluar baru akak tahu. Maknanya buasi akak tu disebabkan oleh baby akak terlalu besar. Okay, baby akak agak besar. So akak kena buasi. Buasi tu besar tau. Sebab kalau macam ni. Sampaikan akak rasa pun macam akak tak risaukan luka jahit bersalin tu. Tapi akak risaukan luka buasi akak tu yang keluar tu. Sebab sampai akak terfikir adakah akak perlu buat operation untuk apa? Untuk kembalikan nak sembuhkan buasi akak. Okay, so macam mana pun akak kirim doa, kemudian minum Vivix ni. Satu hari akak akan minum 2 kali, pagi 1 kali, kemudian malam sebelum tidur 1 kali. Alhamdulillah within 2 minggu macam tu, alhamdulillah dalam 2 minggu sedar-sedar buasi akak tu dah tak ada. Kalau tak ada memang dah keluar tau. Dia keluar besar ni, korang boleh bayangkan macam mana. Memang terasa sangat. Dan bila kita buang air tu memang dia sakit sikit. Kita akan rasa sakit lah. Sakit dia lain dengan sakit luka bersalin. Sebab luka bersalin sakit, tapi alhamdulillah akak memang cepat baik luka tu bila minum Vivix tadi. Dan alhamdulillah
Buah si akak tu kecut. Kecut dan back to normal. Sampai sekarang bibi akak dah setahun lebih. Dah tak ada kena lagi buah si tu. Subhanallah tau. Sebab bibi si memang power sangat. So memang berbaloi. Kalau korang ambil, masa berpantang. Kalau boleh prepare awal sebelum korang bersalin lagi. Sebelum masuk labor room tu, mesti minum. Mesti minum bibi satu sudu besar. Sebab itu as kita punya energy booster. Sebab kita tak tahu rezeki duduk dalam labor room ni berapa lama kan.